Sebab Quran itu ngatur manusia wis banget yang sempurna. Ngatur masalah individu pribadi, keluarga, masyarakat, apa basic dari butuhnya manusia tentang Quran mengenai aja mulai masalah beribadah orang, kehidupan manusia diatur. Sampai primen cara Allah duit ekonomi aturannya anak. Primen cara anak bergaul anak aturan. Sampai sekecil dengan makhluk yang tidak bernyawa primen kan demi kalau panjenengan urip nang dunya. Contoh kalau panjenengan nalikane ilmu syariat satu. Ketika kula buang air kecil tidak boleh di dalam air yang dong. Niku aturan. Waktu bersih ya istinja niku mboten kenging nang wit-witan sing dalam manfaate. Haram. Niku aturan sekoten delenge remeh tapi dia harus syariat agama. Bagaimana kehidupan cara mangan, bagaimana keluar dari rumah niku itu aturan. Berarti banget-banget yang sempurna teori sing dipunubahkan dengan agama dari manusia ini. Terima apa orang, wong orang dipaksa kok. Ini ku masalah hotel. Tiga orang hotel, mereka itu juga toh balik. Apapun teorinya itu kembali kepada Allah. Ini ku masalah hotel. Nah, Milo, kita belajar bersyukur sebab oleh kurupannya dengan sakit diperbuka mana yang berkalkin pikir. Belajar pikir untuk apa? Untuk supaya iman kita jangan sampai rusak. Ya sebab rumah itu tidak poni bisa dirusak setelah akhirnya setan memang oleh itu. Paling orang senang setan maling fungsi ngaji maling tauhid. Ini ngaji syarikat, ini kasih mending. Ya, bobotin gampang. Tapi yang mau ngaji ilmu tauhid, ini memang berat. Terus realisasi ini maling tauhid, wujudin namanya toriko. Lalu dulu yang bermain ini. Mulanya ini kelupaan dengan kau sadar. Ini mau ngaji bertauhid, ini jalan pilihan. Tapi mau ngaji tolak kok keluhi jalan mana? Mulanya strategi ini ketika orang belajar ilmu yang sudah mendalami di bidang masalah toriko itu sudah susah setan. Sebabnya apa? Nah, ini supaya paham. Jadi ini susah, maka memang iman, ini sudah bukning hati. Sebab ketika sudah masuk di hati, ning hati enten tingkatane mati. Yang tingkatane hati tahu kita mustekan sir lah di khususan. Menyerah setan, wujudnya wong mau berbuat bertindak tepat mesti ikhlas. Tapi yang dulu anak imam kebunin sir lah ini gampang. Niki perintah Gusti Allah, wong ibadah untuk ikhlas istaku. Moga ini bawa sini kelas santriya orang. Betul kini lebih selama esok awan sebayang Indonesia yang betul ikhlas. Niku wapun anda misalnya niku wama pemilu illa dia betul Allah al-Muqlisin ala hudin. Gusti Allah orang merentak. Mari kulupan dengan ini dalam aktivitas takat tegesi kegiatan ibadah ini Allah kejabat berikhlas. Ikhlas prinsip. Primen bisa ikhlas wong sing ana imane. Yen imane rusak mau ikhlas sakel. Niki ilmu ne perlu niku. Mulane aja bebendan wis pokoke aja muni pokoke. Wong ana ilmu ne kok. Yen muni pokoke ibadah tok dadi sing gawe gampang ya oleh kula panjenengan slip. Sebab ini omongan si Toyota itu bisa jadi istilahnya yang ngomongin niat istighfar. Istighfar ini pun remeh. Ini harus melibu kata kori wong sing wis metu saka Islam. Sebab wis remeh nang perintah. Minimal niki wong wis makome makom munafik.
Daniel wis istiqsa ngomongnya sejak lawan maring perintah Allah lan Rasule wis gak murka. Niki ilmu mulai butuh hati-hati aja lemena apa sih wis anak nang gawe Allah lan Rasule siji cara etika dibuka masalah akidah boten kene ya moyo-moyo apa dilihat kita ngomong kaya boleh tapi bahaya menurut ilmu yang tahu kaya itu sebab kemarin iman utawi ngandil kemarin dawe loyal apa basic dari aturan yang kurang ini ku cara ilmu tahu ini namanya bagian daripada ridho bimbo ini khairi wajari apa basic Allah Ta'ala pasti kakak dan depan waktu bongkong kecuali ngandil kemarin awalan Rasulullah ngandil kemarin dawe. Kapan ngandil buatan kini kalau banyak dengan ini itu ditafsirkan wakil bapaknya buatan sakit jadi loyal maring Quran secara maring hadis ini kisi kalau banyak sih supaya kaya niku nah sebab yang mistebus kaya niku caranya bibir belajar ini kira rahasia ini sebab dikumpulnya maring kabe anaknya kalau banyak dengan loyal jerone anak imane ya langkah imane gue loyal aja. Bisa anak-anakmu wow, singkong kambing hati-hati dari bujukan error dari dalam yang disebut iblis ini kumpetiri memang ini Allah Ta'ala ngijinakan siap ngolihi mari iblis gak rusak ini syaratnya oleh rusak aja maksa ini ku jari Allah ini ku kani koyotiku mulanya seterabat ini siji penipuan ayo nek ditipu sing barang tipuan sing kredit itu asli lah niku setan nomor loro sekali akhir penyesatan ditipu di sini niku wahula wong sing kaya niku mulane kokane la uga no bela dia mandi la ibadah kami mulu asli setan penipu mari semua anak perbuatan kecuali wong sing taati jalure ikhlas setan nyerah niku. Lah sebab wong sing bagian yang ikhlas niku lah wong sing anak iman ketika ada anak imannya udah niki wong sing klasifikasi ini belajar tarekat masuk kategori iman sing kaya niku mulane setan susah sing mengko nek wis kaya niku kok sapa berlaku ya kok Islam dudu mrene kok kaya tok wong tuwa tok kok. Dan kalau belajar ilmu tauhid itu gue benar-benar siji di bidang akidah benar-benar iman. Sebab apa? Sing dimaksud kalimat la ilaha itu sama nila ilah kalimat iman. Baik aja tapi kalimat la ilaha itu kalimat iman. Nah, mulane sarai penjelasannya la ilaha itu wujudnya kalimat tauhid. Ya, atau itu bila bila ilallah singarane taufik begitu mengucap la ilallah terus nyuwicakan mereka Allah teknis oleh menwongan dan mereka Allah nyuwicakan mengesahkan Allah itu harus diikrarkan diucapkan wujud ucapan amalia mau kalimat thayyibah mulane ilmu tauhid syaratnya mampu iman telu siji iqrarul bil lisan nomor loro ne af'alu bil arkan nomor telu ne kejinan oleh kula panjenengan kejaba siji ngucap loro penggawean nomor telu ne kula panjenengan kudu bener-bener nekatakan ya oleh kula panjenengan iqrarul bil lisan af'alu bil arkan lan buka benerakan hati batas tiku bil jalani benerakan hati perkara telu orang siji orang sakit mulanya siji ikrar bil lisan ucap lisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nomor loro wa af'alu bil akal nglakoni biro-biro rukun ya jaga kemarin iman kudu loyal rukun yang gimana jadi
jadi pegawai kapal pesiar ini, ini kudu dilakoni aturan yang syariah. Kaya itu realisasi di wong iman ngelakoni syariah. Kaya itu. Nah, si nomor telu netas di kubil jadani benerakan yang hati yang salah si cinti adalah telu kurang rusak. Niku akhirnya kau lakukan ilmu ini kebatin nabi ngomong syahadat tapi nganang ngandeng yang kau anak tapi orang ucap benar orang sah anak kau mandel akhirnya mantep tapi bisa bayar ya orang sah rusak niki karena bertelak perkara telah kutu kumpul nama singat kau iman ajaran yang agama kanjeng nabi waktu teknis sebab zaman yang kanjeng nabi niku perkara telu mboten kumpul terjadi. Sami Kanjeng Nabi sing Mekah hijrah di Medina, bene ngerti yang ana wong aku iman tapi jerone langka. Sering kawula gambaraken wae eling-eling datang kita. Zaman Kanjeng Nabi hijrah niku wis emon sakat telu. Berarti wong aku wis kampung 10 tahun. Enten pekelinge Allah maring setunggaling sahabat wong Medina wong Arab tapi teng Medina maksude ketika hijrah kedua tahun kedua temurun ayat dolatil Arab Muhammad mulur kelompok ke Abdullah bin Ubay soal ing Kanjeng Nabi terus matur kula niki iman ning kesen cerita ngoten iku ditolak dening Allah aja kulam tu'minu aja ngomong insun iman walakin dulu asalna mucapa siro insun islam walamma yadkhulil iman nalikane wong ngaku iman wong sing dianggap iman jadi dawe Allah walamma yadkhulil iman fi kulubiku nanggurne nanti lah gandeng iku ayat medul berarti kan jenak bicara kulub oh jubulah anak wong sing kaya saat itu kan jenak betul paham. Sebab belum ada wahyu, belum diberitahu oleh Allah. Baru ketika beliau itu mendapat peringatan pengemot koyok itu lewat malaikat Jibril dan yang Nabi matur. Nendikan kalau para sahabat, ya enak petita kaya kaya mulanya sakit dia nyari. Wah, jadi itu iman aku. Bikas roti kau tidak ya. Jadi asbab nuzul ayat ini sebab nuzul dawuh sing supaya iman iki ajarannya di sebab panas ngenyel. Kulo iman kulo wis hebat kok kena apa kulo belajar ajare. Cara wong sing iki ana semua bebodo makanya kowe. Awe cilik nyong iman. Niku awe jamane Kanjeng Nabi. Lah kalau kita sudah jauh dengan Rasul kira-kira masa agama utawa Islam suwe aku sang tahu. Ya, wis masya Allah. Wong Kanjeng Nabi nanya ya, si menangi mujizat ya bayar apa kaya kuwa. Niki, si kudu diresapi belajar iman, kue nanti tekan ngerti latar belakangnya. Yang kudu ngumpul ngumpul lah, niki itu ada penjurus itu. Supaya paham. Nah, jadi untuk mencapai orang itu klasifikasi iman yang dianggap dari Allah benar, jawab perkara loro, watas tipu biljana primen carane wow dawe Kanjeng Nabi saya ingin ganjarannya nih ngo realisasi singkoyo niku realisasi ini amaliyae dikir jahat siji memenuhi persyaratan di dalam masalah ikroho wilisan nomor loro oleh kulupan dengan amal ajaran dikir toriko kita dikir hati sebab apa? Wow Insyaallah walaupun yang boleh iman itu. Jadi di dalam hati ada zikir yang kau kau sebut dan ini nanti kita tanya mulanya la ilaha illa kecuali Allah Allah dan itu nabi lo. Boleh itu. Jadi supaya benar-benar dipahami oleh pihak ini. Jadi nabi lo yang ada ini kan Allah. Jadi betul la ilaha illa ilaha ini ucapan tapi nabi lo ini artinya Allah. Mulanya ini dia bikin yang kofikmu Allah oh ya itu. Nah sebab Allah pun dahulu dawe ke Rasulullah itu hadis kursi
Sak benere Gusti Allah gambar nak maring anane wong sing aku iman niku pun sebabkan insan sirik menungsa rahasiane ingsun. Artinya apa? Makhluk ciptaan Allah bermacam-macam, hanya satu makhluk yang dianggap al-insan sirik menungsa rahasiane ingsun. Wa ana sirruhu lan ingsun apa rahasiane menungsa. Lah wa ana sirruhu lan ingsun apa iku rahasiane. Lah sir, sir niku gone nanti nakake paling dalam mulane wa ana sirruhu maksude ingsun Allah pengguna naksir sirkelah aku sekati sing paling dalam mulanya kulo macam majalah sirul sirullah nanti kulo macam dikira Allah Allah mesti tapi aku sudah habis dasar itu ini kulo kan diskusi bukan berarti bahana sirul bukan berarti nanti kulo jago orang di rumah ini kan dengar sini daya. Sebab kan diskusi niku dengan wa ana sirruhu lan rusir niku sir kan lah patuhon jawa namanya ola yang esya ngomong atau Allah nak ola tingkai niku wong esi goya mungkin esok iya mau sore ora bisa jadi belum makom yang kedua pintu yang kedua lati patuhon disebut wong imane ciri deh nama opsir pun sebab Tuhan. Jadi kalau gambarkan hadis kunci nendikannya Al-Qalbu niku susunannya nanti siji kolam nomor lorok Tuhan nomor telunis sahok nomor papapel luk nomor lima resir lagi tempat-tempat yang keyakinan anggri kini isir. Jadi kalau gambarkan kayak kulit lah, kayak kapal ayam kacang, jadi kulit niku namanya kolor, jadi kulit namanya kacang eh, le kacang esin dibungkus kulit kari lebih apa kacang keriting, tapi kacang bukan sebut kacang keriting, sebab mana? Karena apa nih? Kulit kari, ya tapi kacang keriting bersih, tinggal, tinggal ya, ya supaya paham. Lepas susunan yang nanti kau ini. Jadi sing dimaksud waktu siri anak niku nang jurone sir anak Allah dan kue niki menyesatkan itu lagi nyala ajaran itu perintah yang semacam itu tertulis lagi jangan terjadi. Jadi aku alasannya itu dalil dan diskusi wa ana sirruhu yang tak jurone sir berarti gak kok mulai dipikir aku cara kebatinan aku Allah, jadi aku karo Allah. Jadi yang aku ya Allah, salaman. Bulan itu tuh nggak boleh itu. Jadi yang Gusti Allah di pada enam anggun sing biji nami ini tuh tuh Allah Allah orang anak tunggal. Jadi kalau kita ayah niku, jadi makhluk niku orang pada karo Allah, laisa kami selisih orang bisa di pada. Mulai niku tuh di tafsiri. Lah mulanya karena Allah, Allah niku sing tak maksud, sing dimaksud hadis kunci keyakinan tembus maring sir ya bener nabuat urung sabab ya turun ya wis tekan luk ya turun lah ini proses lah men tekan berikut dikir teknisnya kaya niku mulanya ketika dikir kopi waktu penyelenggan kita ini apa merasakan di dalam hati yang paling dalam dan kamu tahu kan? Iya. Ya waktu ditangki dengan Bano terus merasakan si ngerasa enak duduk enak nasire jadi kalau gambarkan sir itu paling dalam penjenengan anda dina aniaya sakit itu tetap menunggu benar-benar iya sampai dina kalau kamu telah disanakan apa yang dirasa enak bisa lihat sampai niku merasa kena perkara apa senang hati sampai diboyok hati ini orang jengkel ini lebih orang lembung hati tapi yang kelara-lara bawa misin bebe yang mutang bantul ke lima kelara-lara berani tembus mari sir mari sir angel itu menjawab tembus mari apa angel itu menomong ini kok menomong orang tembus apa hati isin bang ngomong orang salah orang tembun masih
Sirik. Ya kok larang-larang itu artinya larang sebab sirik tebus mana sakitnya. Lah saya ngerasa sakit. Bunga juga kalau itu ngandelah pasti tekan sir. Niku lagi sebut keyakinan. Tapi yang benar nak sabok kau lupa kau mata jadi kira di bawahu turun tembus. Engkau pribadi lah ketika semacam itu watak sibuk linda kiri lah mampu tak aja muni. Oh ya tak dapat bisa aja muni kaya. Wong pikir niku bisa mengalah nak kalimat itu dah masuk. Lama kau sekaya niku wujud dia wong mau seperti penjelengan senang maling apa baik ketika sudah tembus kepada sir pantulu kelingan di bawah bodoh nisi kelingan aroma mangkeli sebab wis nebusir apa yang penjelengan yakini niku tekan niku gambaran tauhid oleh nanti maling Allah jeneng atau namanya ismudat jeneng nanti Allah pengeran niku anak. Nah cara oleh kaya niku pengucapane prime dan yang bawa dikit isudate untuk mempertahankan mulane ceritkan waktu penjelengan dikit isudat sing jerit napane atine ya ora bisa jawab berarti panjenengan waktu kita ngeling niku apa sing jerit apa ne atine sing sing mesti napa lho panjenengan kok sing atine ya es nyatanya dia benar jubule umumnya kaya itu penjenengan waktu tanggung mesti ceritkan mesti ada suara nih guru oleh nanti mesti kaya itu si jenit apa apa bisa menangkap pun itu ya orang pilih nanti tanggung primen panjang dengan oleh tawacu lah ini susah ya lah ini kita menjawab pula sebab apa amanatnya kaya itu. Apa tidak sempat untuk memberi penjelasan nama kita B? Waktu saksi sugeng bentuk penaparan upaya upaya pun kendala. Tapi jangan aja nerang nama bab jeruane menerangsa. Jadi mu teori ini nikulah oleh dakwah sebatas tidak menerangkan masalah rohaninya. Jadi waktu diceritakan si cerita ini, jadi orang sudah cerita ini. Niku dikiri sudah supaya masuk ya wes jadi ini yang banyak dengan menepah berarti saya itu kita kakin nanti jadi misalkan puluhan tahun malah melaksanakan nabi tak kira jebek lah kanilah primen coba mana semua sampai-sampai berbahaya dan ya ini makanan aku bagi setan ya misalnya cerita-cerita dengan nabi hati-hati. Amaliyah itu betul sakit bukan tidak sama apa sih nama apa nih ayat kita wali bisa ngajin nama Allah bisa saya kita tes karena kalau menurut saya bu gue wali orang yang ngajin nama wali ini nama anak kita no ya Peter niki nanti ilmu torek setiap yang dibaca menjadi ilmu sesong nanti Bapak Niko, wali tentu? Wali. Wali. Dari berapa wali yang boleh? Bakal. Lakukan ilmu. Bisa kita pulang sama Bapak sih. Jadi pulang oleh orang kaya pulang syariat. Butuh yang paham. Sebab yang orang paham bisa tersesat dia perjalanan oleh kotnya. Niko, mulanya pulang-pulang kan ini. Mimpil takon kaya niku nggawe wirang emet yatim niki pesene apa kaya niku makna daripada hati-hati kan kaya niku ya ora hati-hati bogor kan kaya kuwi sing sampe makna hati-hati kok dibalik yen ora hati-hati bogor kan kaya iki lha iki tapi kaya niku pengertian daripada bahasa kami namanya wasiat tidak boleh dilanggar tidak boleh macam-macam. Kutuk lah, niku nek enten sing langgar penjelasannya nama Allah barang siapa yang melanggar kami itu apa tidak bertanggung di dengan nama kami dan apa tapi apa anak sing kenapa lewat mak lemat lemat ya ikhwan baik kaya kuih sudah dipengaruhi.
niku tanggung jawab apa? Sudah berbahaya orang nanti terjadi prosesi besok di tempunan itu sudah Allah. Coba menjadikan menakitkan dan share. Niku ketika terjadi prosesi hidup seperti kita berjuang untuk membenarkan amaliyahnya. Nah, mulanya kalau mau matur, amaliyah amal-amalan itu tidak bisa buka tidak. Contohnya, son? Amin. Ya, boleh ngomong begini berjuang berjuang. Terus muridin Hasan Basri? Abu Ammar. Abu Ammar. Ya, niku contoh. Amalannya Abu Ammar niku muridin luar. Seandainya bisa mampu apa mana Hasan Basri? Oh, niku. Baik, siksa mono kepleset. Jadi awalnya niku kuasa begini ibadah di sekolah lain mulai ngaji santri yang dibuat baik kepleset lagi dong sampai sih bukan bilang apa kan kau yang ibu lah mulanya orang awam sampai ngaji direk oleh kakin torekok wajib oleh itu dua guru gue jelamat nak kau yang mau itu maksudnya apa? Tutup butuhnya apa? Butuhnya apa? Lomba itu pada lomba tutup. Orang tutup ya orang apa? Orang apa? Butuhnya supaya serang. Selamat. Butuhnya kue. Ya perlu tak ablas lah seorang salah paham. Oh ya, tutup butuhnya si guru paling murid. Tapi sebabnya apa? Sebabnya si disangkut roh. Roh. Tapi ada usaha dan dia kusyarikan betul pemanah ngaji bikin lorot dengan jaringan penemunannya anak istilah-istilah apa istilah ulama madhab anak si kunut ngonong, anak si ngejejel tapi orang rekor sebab polikampe tapi yang kau rekor beli sebab yang geser sini bahaya oh ya itu mulanya kutuk hati-hati nah yang wis koyok niku abulane abu Abu Ammar, Abu Alim dalam berbagai misnah bukala kalau sampai yang berjaya sampai ya, sama Alim mungsetek ke pleset papok kutu yang dikuduk jabut sebab oleh apa loyal lelaka ini, lah kulo si gede ini kodek itu karena apa-apa pabrik, ya orang dohir batin, men kulo itu tuh nanti mati nih butuh ekulang, butuh apa? Niki perlu tak benar? Aja nanti digeser. Lo nyoba uang pinter, pinter si kara kara buat marba. Lah niko mulanya aja sok di bidang amalia maupun ilmu nih menyesatkan dia setan apa? Mulanya niko gawe nang Quran maupun hadis. Setan pan rusak menusak ya wis tembus ning iman ora kanggung-kanggung. Wah, pun mati sing ora nggawa iman. Dadi tapi yang pun mati imane ana kur sebab maksiat tok niki bisa jadi namine fasing. Mlebu ning neraka lawas pirang pirang 20 tahun tapi kok perpolane kok cukup nang neraka balik ning surga. Niki istilahnya sana katai ibu ahli maksiat tetap joko tapi gak baiman anak saya diharap-harap mau baik dan suwe dan kahanan kemana tergantung dosanya lah kira-kira yang kalau panjangan kepengen dihisap disapai laka ya men mati men mulus sebab yang pun mati ngomong gak baiman tok bisa jadi tak ini mati neraka. Dan jawaban takut, kira-kira kepengen lewati neraka apa orang? Betul. Atau yang niku? Lah, kapan niku cara ilmu niku yang niku? Kalau pengen mati, usul kauti maya dikukul. Tapi lewat neraka dingin. Dan jawaban berang tahun, dia tergantung dosanya. Kaya niku? Lah, kerana niku wis kaya niku, dongane wong sing kaya niku mati iman Islam usul kauti ma, turgawa amalia dosane diapura. Mulane sejane mung kaya niku tok. Dadi yang wong mati gawe iman kok bisa jadi. Tapi penghuni neraka masuk tetep. Lah, jare sampean kan ora tau diringokna pengajian kaya piye.
Yang mati umur 45 iya, tapi yang neraka 1000 tahun. Wah, wow, orang neraka batire artis, banyak bocah. Puru-puru muni seneng, mikir arane bisa baru-baru. Oke, niku. Jadi nek kulo pancen belajar dikir, niku tujuane nurut guru kok butuh kumlang. Kaya niku aja salah paham. Butuh kula kemen bener selamat. Kaya niku. Nah, sebab zaman eliye niku latar belakangnya tau repot niku kaya Nabi Musa karo Nabi Khidir. Pas niku. Mulane mboten saged Qur'ane mawon enten sing kaya niku bisa dadi sebab dene Nabi Khidir dawuh nangkutan farik baini wa baina. Saiki bisa Nabi Musa kali kula sebab wis ping telu sampean ora bisa nangkep omongane kula. Niku bisa Nabi Musa dari Nabi Khidir mesti cipta karpe kepengen diperunak ilmu ni Allah sing dibalik dengan Nabi Khidir niki Nabi Musa dulu molek cara syariat kaya niku mulane omongan Nabi Musa ni Gusti Allah waktu niku ora sejarah ngeten Gusti nopo wong Bani Israel sak Bani Israel ana wong sing luwih pinter timbang kula asale niku jawabe Allah kana kaya niku sinten Khidir berarti wah sejarah nak Quran itu boleh tidak begitu mawon boten sembarang nganti tekan pinggir segara bene ketemu ana waktu nopo wahyu teh nuntun karo Nabi Musa ayat itu niku sing kaya niku bareng ketemu matur kula badhe nderek panjenengan pripun nuwun diparingi yang salih di sini masa kuasa boten salah kenapa masa kula gampang ora siji to aja kaken takon cengeng aja wis apa ujare oh niku kang dipun niku Nabi Musa sejarah nak kula koyo sehingga proses yang diberikan ilmunya tidak gelar kita langsung pekerjaan praktek wujudnya apa waktu melaku-melaku panumpak kapal apalnya dibolongi perbuatan tidak teoritis tidak dibaca langsung berbuat singarannya Nabi Khidir lawang syarikat agama Nabi Musa mau rusak barang yang bongkar dosa berlaku syarikat itu mulanya kaget disana berdiri ditumpak itu tidur dirusak dan yang habis mau niku koyo niku mulane mengisore dateng Kanjeng Nabi iki koyo niku mulane kula panjenengan ora sulit anggar pancen oleh dikir bener bahwa watak sibuk tidak kiri hasrat bidawa musyid wal ikhlas watak sibuk tidak kiri oh buka buka apa saking pira-pira jati dul kurup anggar kula ini perkara sing nutupi maring anane ati wau kaya Nabi Musa apa wae sing dirasakna kowe nutupi mulane dibuka ilmune Nabi Khidir boten paham ya sebab roh lha usai iki kok terus kejadiane ana bocah cilik dipateni muruk mulane perbuatan sing lakone Nabi Khidir secara dalil akan bisa lho kaya ilmune Allah niku akan susah ya apa-apa kena dotak atik ya angel wong rusak ya harap tapi terjadi mboten niku dadi niku mung sabar oleh kaya niku lagi ngerti menawa ibiak sing dimiliki Nabi Khidir terbatas ora kaya Nabi Muhammad dadi roh ibiak wong ibiak Nabi Khidir ilmu sing Allah niku sebagian tok orang kaya kanya Nabi, yang kanya Nabi kan tanggung jasa lagi mangga maring si brotek buta berhubungnya berhubungnya neraka berhubung Nabi Khidir dulu tau berhubung sempurna-sempurna yang ilmu si bangat dirahan mau ibiah ya Gusti Rasul Qur'annya memang jaminan al-yawma akmal tuh intinya iki insu sempurna akan laku maring sirah Muhammad wa akmalatu alaikum ingat saya sempurna kenikmatan dari sirah Muhammad
agama Islam berjaya dengan Gusti Allah sempurna-sempurna nih agama tur aturan sehingga mensejahterakan manusia terus apa nih mulanya dikawal ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudiannya waladina yurulaybi wa aladina yuminuna bilwaybi wa yuhi munasolah wong sing iman mari kepada Bokim. Niki termasuk kaitan ayat surat Al-Baqarah bagian daripada iman. Lahu ibniku dimiliki Kanjeng Nabi sampai masuk ketika bukti sirat Isra. Jadi berhubung macam-macam orang nangin ngomongin langit ke mana, sandurin langit. Sidrotil muntaha, niku langit simpitu kelihatan. Sama harus tahu mana beli bulan-bulan mana pembulan beritahu berukur singin sorto bulan kelewatan sebab bulan nang alam pertama jadi susunan yang alam niku nganti tekan sidotil kuntara niku susah nangguakan itu nang ngone tauke ya jadi nengkulu panjenengan ngone Allah bus buang kana anak nang dinggon Allah niki nek diukur kalau segi syarikat nikulah jarak sing samono ditempuh niku ora ngawakan susah tapi memang terjadi nyatanya dibuktikan kenikan di Nabi jadi alam penghuni kita bagian kecil sampai naik ke atas bus langit pertama ketemu para nabi siapa? Terus nanti tempat langit itu niki ana penghuni malaikat penjaga pintu. Lah ki wong pikir ketika maca Lailatul Qadar bener tembus lewati orang penghuni aras. Wow. Gambaran panjenengan kudu tekan semono. Jadi waktu aras ana wong pikir niku singgah aras niku penyambung. Wancur nih ya, daripada benar-benar rusak nih lo arah orang di dunia ya rusak kawan-kawan. Nih kumbotan mau mandek-mandek sebab nangisor nang penghuni dunia anak orang pikir. Nih sehingga ketika semacam itu prosesi orang pikir mulanya wau bayar tribul jala latih bekuatin nafsi sekuat jiwa nih kuroy. Dirasakna ketika sampai ilmuk niku Allah illa karena tulisannya nang riki iki teori ini apa kan la sintena ilaha tengen illa nuwune susu tengen Allah ing sare jiwa dadi kuwi dudu gambar komik gambare apa no genana cara kaum mikir mulane ketika ilmuk ilane ana tulisan Arab illa nuwune susu tengen susu kiwa ajoke Allah Allah nang sarek susu maksude nang telung ati. Nah, ngaten. Yaiku wa fi sirri. Nah, yen wis koyo niku tingkae wong mulih pikir kalimat thayyibah dirasakna berarti la ilaha illallah wis dirasakna seluruh fi jami'il badan. Hingga ya takawwaru. Ya. Ngobori madani mari sekabiane nuren jalalah maring roh nganti tebus maring jasad kulane wong pikir lelono niku rasane panas sebab cahayane maring lelono dirasakna ning roh niku roh bisa ngobori maring jasad jasad panas niku lah sehingga wong pikir metu ninger niku kok bisa baik niku jadi ketika pikir justru terapi merupakan pengobatan teori ini Quran kaya akar doi kaji Nabi kaya tiku jadi terapi ini maling dikir merupakan terapi ini ngerok ya terapi ini dokter sih nang puskesmas apa nang rumah sakit sih si terapi nang nelis trik berapa deh terapi sama tau terapi beli sih lah itu mau nelis trik disetel panasnya tambah mana sing dipanasi jasade wulu bar listrike mandek ya umat sebab niku koyo niku wau mampu di dalam terapi kalimat dengan Allah menjadikan ia tanau baru min jami'il ajasati
ila jasadi kulihi, sehingga waktu nek nak nguburi rasane wow panas ya tariku min jami'il ajasadi ngobori paling sebagian ajasadi ku bagian jus jasad awak nah, mulanya ketuk keringetek mulanya ketika pikir itu supaya benar-benar dirasakan boten sebatas volume suara nek rasa koyo niku suara relatif asal metu suara mawon lha niku koyo niku dadi aja nganti oleh dikir kulo panjenengan wakon mone aja yen perlu digunakan kan maning takon priwe sing bener koyo niku lha sing repot ya urung bener tapi ngaku bener yen ana bener ae sing aku ora bener aku mending sing bahaya niku dikira urung pinter tapi ngaku wis pinter sebab sing kaya dhewe mubalek. Lah niki bahaya pada kaya apa? Dakwah kalau itu lah pakai dewek yang belum pinter roe maksudnya. Mungkin dalile sak Quran bisa. Niku tapi jerone sehingga terjebak pada pelanggaran bahwa pesan dari tadi tadi. Jadi ini kaya niku niki pesannya apa nuding ana kok guys. Apa pesan itu lho orangnya? Lah mugi-mugi kula lan panjenengan ngaji tentang torekot niku aja nanti panjenengan rasa macam-macam aja lah niku mugi dari setan mulane bener-bener kepengin bener aja lu macam-macam ya wis mlebu kategori nek keterima pun enak niki teng mriki dan gambare sehingga dengan dua cara menempuh menghilangkan dua penyakit tujuannya wau apa sa'adatul kursi ya kebahagiaan yang suci artinya yang diridhoi Allah waras waras oleh ridhoi Allah sakit oleh ridhoi Allah duitnya ke ridhoi Allah sebab orang paham teori ini sehingga butuh ada duitnya tapi duitnya ke tambah berat siksanya karena orang sakit tapi sakitnya orang gak maksiat gak ibadah malah tambah bagusnya tambah kebagusan ya wong orang sebanyak tapi sakit sabar pola-pola ini kok. Ini kok loh. Ini kicara petunjuk Al-Quran kalau itu mulanya waktu nek pikir supaya mendapat kecerahan batin kira waktu siji gawang loro siki loro nek ikhlas mengko menjadikan pikir yang semacam iwatak siku lidah ini dibuka ibu wong dikire apa nek atine tentang apa asroril ibiyati ulumudiniyati siji ilmu agama ilmu ini Allah cerah ya orang ditipu ilmu ini coba mana ilmu sih Allah main tapi kok ditipu nih setan jadi apa ya kiai ya tak guna nak Quran anak apa lo aita manita bauta ila wawa dengan kaya wong sing oleh pinter ilmu ini akeh tapi ibadahin nuruti hawa kalau nanti nyontokakan anak wong sing oleh nuruti hawa ibadahin alim tapi ibadah itu tidak wa ayo niku terus ayat wa adallahu Allahu ala ini ingsun Allah nasana maring iki wong ilmu ne Quran bukti maca beli niku pada lha niku ilmu ne akeh tapi sing nasana sebab apa sing nasana oleh kaya niku wong mau ilmu ne duwe tapi kesasar Rimen ya, gimana? Kira-kira anggar kiai, kiai nama nakib di ingin kabel apa nama nakib penyok takon? Ini kok kayak kubelnya kewajiban juga? Iya, ilmu ini singan lo udah beda diri dewek kok orang rasa kena cara ketujuh sepira sih wong khidmat balik dulu dede kena aib ala ini sebab oleh kerentik doyok gue nanti kelakon dilakoni bulan ini nurut koyok niku kadang-kadang fitnah itu deh ayah kalau niku ibadah bisa air pasak seni apa sampai fitnah itu deh karena mati para kabel ngobrol-ngobrol lah buktinya gak kaya karena apa kok niku kadang-kadang lah yang koyok niku terjadi proses gitu. Jadi memang bertahun-tahun dari kapan sebatas kalau malam itu meranak mampu mangan wis koyo kebalik pantau wis wah
dirasak no bener wae kaya kaya terus lah betek mulane kula suwun monggo bareng-bareng ngaosaken ilmu ne apa no lewat kitab pemikiran prosedur ora mung diwaca kali tetok sampe dirasak nang dene primen men paham dikire di benerna primen men dikire bener ya pemikir singkulatura kenal itu mungkin Allah paling tahu ini ajar sekaligus pengajar-ajar perubahan berkata dan juga kita yang datang Bapak Amin ilai Taufiq wal hidayah.